Ramadan, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam hati dan pikiran merupakan sesuatu yang diperlukan oleh seluruh umat manusia. Tenangnya hati dan pikiran bukan dengan cukupnya keuangan dan sehatnya jasmani, akan tetapi tenangnya hati dan pikiran itu bersumber di dalam hati. Maka yang perlu ditata adalah hati dan pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana agar kita mendapatkan hati dan pikiran kita ketenangan? Jawabannya sederhana, hati dan pikiran kita tersambung dengan apa dan siapa. Kalau hati dan pikiran kita tersambung dengan sesuatu yang membuat kita gelisah, maka hati kita pun akan gelisah dan gelisah. Sehingga kalau ada orang yang mengaitkan atau menggantungkan hatinya terhadap dunia, lihat, tatkala dia tidak mendapatkannya, dia akan gelisah. Akan tetapi kalau urusan kita, hati kita tersambung dengan Allah, semuanya akan mudah, apapun itu. Untuk itu, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membiasakan hati kita untuk selalu mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.